Soliu, Lingkar, Amfoang. Demi pelayanan dua pendamping desa Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, nekat menyeberang banjir Minggu 27 Februari 2022. Wilayah Amfoang saat memasuki musim penghujan pasti banyak persoalan dan rintangan bila ingin berpergian. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai. Persoalan dan rintangan tersebut juga dialami oleh kedua pendamping desa Kecamatan Amfoang Barat Laut, Petrus Tahaup dan Ferry Lake. Saat dikonfirmasi media ini, mereka mengatakan bahwa kami tidak ada pilihan lain selain menempuh perjalanan ini dengan menyeberang banjir dan berjalan kaki ke Kecamatan Amfoang Barat Daya untuk menumpang mobil ke Kupang. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa tujuan kami ke Kupang untuk melaporkan laporan bulanan ke pemerintah Kabupaten Kupang. Bila laporan bulanan ini tidak dilaporkan ke kabupaten, maka akan berdampak pada pelayanan pemerintahan di desa. Untuk itu, banjir dan berjalan kaki tidak menjadi hambatan bagi kami dalam pelayanan, kata mereka. Melalui pantauan media ini, kedua pendamping desa tersebut sangat berupaya untuk lolos dari arus banjir yang sangat deras tersebut. Banjir yang mereka menyeberang adalah banjir yang ada di Kecamatan Amfoang Barat Laut, yaitu Sungai Bonpo atau Neplopen.